Kobaran api dengan cepat membakar bangunan kios dan lapak pedagang di Pasar Resa Beni, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyaknya material kayu di bangunan kios membuat amukan si jago merah kian tak terkendali dan sulit dipadamkan. Hanya dalam hitungan kurang dari 30 menit, api telah meluluh lantakan puluhan kios dan lapak pedagang. Bahkan sejumlah pedagang dan warga sekitar panik berusaha menjauh dari lokasi mengingat kawasan tersebut merupakan pemukiman padat penduduk. Sementara menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari dalam salah satu kios yang diduga dari hubungan arus pendek listrik. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.